Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kakek asal Indonesia ini mungkin ada yang mengatakan sebagai manusia perkasa. Betapa tidak, saat usia sekitar satu abad masih nekat menikahi wanita yang mungkin lebih layak sebagai cucunya. Berikut tiga kakek perkasa yang menikahi gadis muda yang viral di media sosial. Nomor 1, kakek pejuang zaman Belanda. Pernikahan seorang kakek berusia lebih dari 100 tahun ini bikin gempar tersebar viral di media sosial. Menurut seorang kerabat pengantin pria, kakek bernama Puang Kate ini menikahi Indo Alang, seorang gadis yang masih berusia sekitar 20 tahun. Pernikahan beda generasi ini berlangsung pada tahun 2018 di Jalan Galiko, Kecamatan Siwa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Tidak tahu pasti berapa umurnya, jelasnya lebih dari 100 tahun, karena dia pejuang zaman Belanda, ujar Ayu Anggreni kerabat sang kakek. Uniknya, sang kakek tidak perlu mengeluarkan duit banyak untuk mempersunting sang gadis pujaan hatinya. Iya, uang panainya itu 5 juta rupiah, kata Ayu yang menyebut kakek Puang masih kerabat kakak iparnya. Nomor 2, kakek berusia sekitar 95 tahun, nikahi gadis 28 tahun. Seorang kakek berusia sekitar 95 tahun, bernama Paduai bikin heboh dan viral di media sosial kala menikahi Cynthia, gadis berumur 28 tahun. Uniknya, adik kandung sang mempelai wanita bernama Sinta 25 tahun, merupakan mantan istri kakek Paduai. Namun demikian, Sinta mengaku bahagia dengan pernikahan mantan suaminya itu dengan kakaknya sendiri pada bulan Juni tahun 2022 lalu di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Saya tidak masalah, soal pernikahan kakak saya dengan mantan suami saya bahagia, ujar Sinta. Alhamdulillah sah, anak muda gulung tikar, kakek 90 tahun lebih menikahi gadis 20 tahunan, tulis akun yang mengunggah video viral tersebut. Arkam, kepala desa Puumbolo, tak menyangka pernikahan kakek Paduai menghebohkan. Kakek Paduai disebutnya menikahi Cynthia dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai 5 juta rupiah. Alasannya karena cinta, dan harapan anak-anak kakek Paduai biar ada yang merawat layaknya suami istri di masa tuanya, ujar sang kepala desa. Nomor 3, kakek 83 tahun nikahi gadis 27 tahun. Pernikahan kakek Sudirgo alias Mbak Dirgo dengan Nuraini, gadis 27 tahun yang berlangsung pada bulan Agustus tahun 2019 di Desa Jatibala Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal Jawa Tengah juga menghebohkan. Uniknya, Mbak Dirgo mengaku tidak menyangka bisa melangsungkan pernikahan untuk kali kelima dengan gadis yang terpaut usia 56 tahun itu. Iya, tidak ngangka saja, saya ingat usia, ujar warga dari desa dan kecamatan Pagerbarang Tegal ini. Mbak Dirgo yang dikenal sebagai orang pintar menuturkan, awal pertemuannya terjadi saat orang tua Nuraini datang dan minta didoakan agar usahanya lancar. Sejak itu, Mbak Dirgo mengaku kerap diminta datang oleh Nuraini ke rumah orang tuanya. Dari seringnya berkomunikasi, rupanya timbul rasa cinta, dan Mbak Dirgo mengaku tak bisa menolak saat diajak Nuraini menikah. Wah, selamat ya Mbah, semoga semuanya bahagia.